Pakcik, this is free country. Apa tu free country? Bebas, boleh buat apa saja. Tak takut, tak dijajah. Benar ke kamu rasa macam mana kena jajah? Bang, Malay Regiment Army tu apa, bang? Assalamualaikum. Bang mau ke mana? Cari kerja. Aman, ya. Kita kena berangkat sekarang. Kawan-kawan kita semua sudah tunggu. Tahun 1941 merupakan detik permulaan untuk Prebet Ujang Mormin, seorang anak kampung berasal dari Rembau, Negeri Sembilan. Apabila interview, tiga orang tak dapat, jadi Cik Bodoh dapat. Masa training tu dia buat pelajar senapang di hutan. Lepas 4 bulan, dia bagi kita cuti. Bagi cuti 14 hari. Atau tak sampai seminggu. Dapat begitu. News from the BBC in London on the 11th of December 1941. All British troops based. Pada bulan Disember tahun 1941, Singapura telah dibom oleh tentera Jepun melalui serangan udara. Siti Rahmah mendapat petikan semangat untuk menuntut kemerdekaan semenjak di bangku persekolahan. Yang paling menjadi ingatan saya, anak-anak gadis terganggu marwahnya. Dari sana saya meniteskan air mata. Kenapa jadi begini? Sudah serik dengan kezaliman penjajahan Jepun dan komunis. Sudah penat dengan janji kosong British. Cita-cita kita berjaya setelah Tengku ke London untuk menemui Baginda Queen menetapkan tarikh kemerdekaan. Tengku ucap, saya nak pergi London tapi duit tak ada. Tengku, hasil daripada pengorbanan saya balik, keluar alam sak khabar, Siti Rahmah menyumbang gelang perkahwinan. Mana gelang kahwin kamu? Kamu jangan mau jadi apa? Hah? Tidak mau mendengar kata. Saya mengalirkan darah untuk perjuangan. Seorang lagi tokoh negara yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah Yun Yut Leng. So when he arrived, he saw some bodies lying on the ground. Some of the dead bodies came back to life. You have no responsibility. I am a police officer. If you cross the line, the same blood on both sides will flow. He did his duty as a good policeman. We should never ever allow May 13 to happen again. Pada tahun 2000, negara digegarkan dengan satu lagi insiden yang menggugat keselamatan negara. Zaini Haji Muhammad Said ingin menyertai askar Melayu bagi memastikan Malaysia sentiasa aman. Peristiwa Al-Ma'unah tu, ya? Dia mengejutkan saya. Saya tahu apa makna dia. Kita akan masuk ke sini dan kita akan terus ke sini. Semua bergerak dalam kumpulan. Ana tak nak satu pun berpecah. Langsung saya tak terfikir ia dilakukan oleh orang tempatan, rakyat kita sendiri. Khususnya orang Melayu dan beragama Islam. Saya tak terfikir langsung. Saya tidak mahu sebarang pertumpahan darah berlaku di sini. Saya sendiri akan berjumpa dengan Amin. Berdepan dengan Amin, satu pengalaman yang mencemaskan dan menakutkan juga. Mari kita tengok. Bagus mana sniper kau. Pak Cik pun tak seberani macam tu. Bayangkanlah, ni senapang kat dada antara hidup dengan mati. Fuh. Lepas tu apa jadi, Pak Cik? Saya bercakap, saya marahkan dia. Pajangan apa? Nak menyusahkan negara? Dengan serta-merta terus jatuhkan dia dan menggumpallah sekejap. Ekspresikan kenangan Pak Cik. Biar dia kekal di sini. Nanti bila Pak Cik dah tak ada, lukisan kamu ni akan jadi sejarah. Untuk kamu semua ingat dan kamu boleh warisi. Kemerdekaan yang kita lalui adalah kemerdekaan hasil usaha mereka.
Kerana mereka kita berada di sini. Kerana mereka kita makmur di bumi ini. Kerana mereka kita menyambung kemerdekaan ini.